Halo, selamat bertemu kembali. Baiklah, saya akan mencoba memberikan beberapa informasi seputar penggunaan Bandicam untuk presentasi yang ada gambarnya dan ada suaranya dan ada video sekalian. Pertama-tama kita harus menginstal Bandicam seperti ini. Kemudian kita tulis yes, akan muncul seperti ini. Ya, kebetulan ini sudah record ya. Yang pertama-tama kita harus gunakan adalah kita membuat memilih layar yang mana akan kita gunakan. Apakah yang ini atau yang ini? Kebetulan saya lagi online kan, lagi live, jadi nggak bisa. Jadi saya pakai yang ini tadi. Kemudian kita gunakan videonya. Di sini ada settingan-settingan yang paling penting di sini adalah kita gunakan soundnya. Soundnya pertama-tama kita harus lihat ini ada dicek centang record sound. Kemudian mikrofon array ini harus terlihat bahwa ini adalah mikrofon dari laptop kita. Kebetulan saya gunakan laptop kita. Kalau kita gunakan mic juga boleh. Nah, ini ada settingan ingin tahu kita ingin tahu ini ada jadi nggak? Nah, kebetulan ini kita lihat ini ada. Nah, ini ada kan? Ini. Tes 1 2, jadi ada bergerak-gerak. Kemudian yang secondary sound device, kalau kita gunakan yang lain lagi, misalnya apa gitu, boleh-boleh mikrofon, boleh lain-lain juga, terserah. Yang pasti dia akan digabungkan di sini. Oke, kemudian webcam. Kalau kita ingin gunakan video seperti ini, gambar kita seperti ini, muka saya muncul di sini, kita harus gunakan ini, kita pilih yang mana. Kebetulan saya pakai yang kamera punya, handphone punya. Saya juga bisa pakai yang ini juga bisa. Di samping saya. Nah, ini kebetulan saya gunakan ini. Nah, ini di samping saya. Nah, bagaimana kita bisa gunakan itu? Kalau kita gunakan ini penting diketahui. Kalau kita ingin menggunakan Chrome Key, kita ketang centang ini. Nah, ini bisa menghilangkan latar belakang kita. Hingga muncul cuman gambar kita. Tapi ini bagus kalau latar belakangnya adalah latar belakang hijau. Kebetulan saya hanya pakai putih. Ini seperti ini. Oke. Okay. Ya, seperti ini. Harusnya dia sini kalau hijau ini bagus nih. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita gunakan teks aja bisa sini, teks untuk misalnya mata kuliah apa, misalnya kita pakai mata kuliah apa misalnya apalah perusahaan misalnya. Oke. Misalnya kan. Nah, kayak gini selanjutnya. Nah, yang paling penting di sini juga setelah itu kita centang aja ya, apa minimize. Kita, kalau kita mau record, kita record aja di sini. Klik ini. Kalau yang belum kan masih bulat. Ini sudah ada record. Klik centang sini. Nah, setelah itu kita munculkan PPT-nya. PPT-nya bisa munculkan di sini. Sebagai gambaran kita klik F5 seperti biasa. Ini kita minimize. Kita start record-nya tadi. Nah, kita next-next saja seperti ini. Sehingga muncul lagi kan seperti tadi. Nah, kita sudah muncul. Kita lihat lagi. Kalau sudah selesai, kita akan stop di sini. Ini stop, kemudian kita mengambil gambarnya di mana? Dokumennya ada di sini. Di dokumen kita, otomatis di Bandicam. Kita open aja di sini yang terakhir. Dokumennya di mana? Di sini, di paling terakhir. Gitu ya, oke, saya kira demikian. Sampai bertemu lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Thank you.